Ya, kita lihat bagaimana suasana yang luar biasa di malam hari ini di Stadion Gelora Bangkalan Madura, tempat berlangsungnya pertandingan di malam hari ini. Dari sudut yang memang sangat boleh dibilang adalah sedikit berbeda, dan kita bisa saksikan bagaimana para penonton juga sudah tiba dan juga memberikan dukungan, dan hampir setiap sudut saat ini sudah dipenuhi oleh para penonton pendukung dari tim Madura United. Malam hari ini, Gomez de Oliveira sudah melakukan evaluasi tentang apa saja yang menjadi kelemahan dari tim mereka dan akan tampil habis-habisan untuk meraih poin dalam partai kandang. Prasetyo berjabat tangan dengan para pemain dari tim Madura United. Begitu juga dengan para pemain dari Madura United. Kekuatan dari Madura United akan terlihat, dan juga wasit yang memimpin jalan pertandingan di malam hari pun juga sudah siap. Poin toss sudah dilakukan. Tampaknya Fabiano Rosa Beltram memilih tempat dan pertandingan akan segera dimulai. Pelatih yang memang selama ini masih berhasil membuat usamanya tidak terkalahkan, di mana Mario Gomez, pelatih dari Madura United, juga sedikit penasaran tentunya, ingin timnya segera bangkit. Yeah, Gomez de Oliveira pasti juga sudah menyiapkan strategi tentang apa yang akan ia lakukan di laga malam hari ini. Tahan saja kali ini, kita saksikan bola diberikan kepada Fabiano Rosa Beltram. Masih Madura United. Langsung ke depan kita saksikan kerjasama dengan Slamet Nur Cahyo. Guntur Adi-Adi kali ini berikan umpan masih kepada Pablo Rodriguez. Kita lihat. Juga bisa bermain di sayap kiri melawan Bayu Gatra yang memang pemain sangat aktif di sektor sayap. Selamat berjaya. Ayo kali ini bersiap-siap pemirsa sebuah tendangan bebas. Dan kita lihat bagaimana Jack Nurdin, ada juga Tarik Bosetti, serta Pedro Javier dalam kotak penalti untuk menjaga pertahanan dari Pusamania Borneo FC. Mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kali ini, kita saksikan sebuah sundulan. Masih bisa diamankan oleh Jartun, masih ada sundulan berikutnya, kita lihat Dan Milovinovic. Dan kali ini masih dalam kotak penalti. Mereka untuk memecah kebuntuan, bahaya ini. Tidak offside, kita lihat Slamet Nur Cahyo. Dan ternyata pemirsa, bagaimana Slamet Nur Cahyo, pemain yang pernah juga membela tim Pelita Bandung Raya atau juga PBM. Kita lihat kali ini masuk Guntur Adi-Adi. Clearance langsung dilakukan oleh Jad Nurdin tadi. Umpan Bayu Gatra kita saksikan. Bali berhasil diamankan oleh Dian Agus Prasetyo. Dalam pertandingan ini, possession memang masih dipegang oleh para pemain Madura United. Pablo Rodriguez kali ini, Pablo Rodriguez, wow, tendangan keras dari Pablo Rodriguez. Main Bayu Gatra kembali, gagal, direbut tadi oleh Gavin Kwan. Dan kali ini Randy Siregar, umpan kembali kepada Pablo Rodriguez. Masih Pablo Rodriguez, Angel Bersani kali ini, masih Angel Bersani, kita lihat Angel Bersani. Dan akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan dari Madura United dan mencetak gol di Stadion Gelora Bangkalan. Wow, luar biasa. Langsung bergemuruh stadion dari Gelora Bangkalan yang dipenuhi oleh sekitar 12.000 penonton malam hari ini. Gol yang spektakuler dari Angel Bersani. Dalam posisi offside, Pablo Rodriguez kali ini berikan bola kembali kepada Angel Bersani. Serangan balik yang dilakukan masih Angel Bersani. Angel Bersani. Ancang kali ini adalah Pablo Rodriguez. Mencetak gol pertama bagi Madura United. Pertandingan pertama dan kali ini mengambil ancang-ancang. Bisa akan mencetak gol keduanya. Kita saksikan kali ini Pablo Rodriguez. 2-0 Madura United unggul atas Pusamania Borneo FC di Stadion Gelora Bangkalan Madura malam hari ini. Ya, peluang ketiga bagi Pablo Rodriguez sepanjang pertandingan ini, di mana peluang ketiga tersebut ia peroleh dari situasi ataupun tendangan penalti. Terus Fuhiri kali ini, masih Terus Fuhiri menguasai bola, masih Terus Fuhiri berikan bola kembali kepada Ponario Asaman. Umpan kali ini kita lihat cukup kosong, Lerby Eliandri, peluang didapatkan kita lihat, dan Harry Prasetyo berhasil mengamankan. Dan kartu kuning kembali dikeluarkan kali ini oleh wasit Muslimin. Saksikan Pedro Javier berhadapan dengan Harry Prasetyo, dan Pedro Javier 1-2. Gol dari Pedro Javier kali ini membuat skor menjadi 1-2. Pusamania Borneo FC masih tertinggal atas Madura United. Eksekusi yang klasik dari Pedro Javier, memilih untuk melakukan shooting ke tiang jauh sebelah kanan, di mana kita tahu ia juga berhasil menipu penjaga gawang Harry Prasetyo. Bisa kita lihat lagi bagaimana eksekusi yang tinggi ya dari Pedro Javier, memilih sudut yang memang akan sulit
diantisipasi ataupun dijangkau oleh Heri Prasetyo apabila ia pun berhasil menebak arah bola. Dan wasit Muslimin telah menyebabkan peluitnya menentukan akhir dari pertandingan antara Madura United menghadapi Pusamania Borneo FC. 2-1 skor akhir, di mana gol tadi dicetak oleh Angel Bersani dan juga Pablo Rodriguez, dan gol balasan dari penalti Pedro Javier.